dengan menindaklanjuti giat agrobisnis dan agroindustri di mana Binmas sebagai pionir, Babin Kamtibmas yang beberapa bulan lalu oleh Yayasan Berata Bakti Mabes Polri dengan bekerja sama dengan Institut Pertanian Bogor, kini telah diimplementasikan dan telah dilakukan kegiatan peternakan penggemukan sapi oleh Babin Kamtibmas Brikpol Nokcepa, yang hingga sampai saat ini sudah selesai dalam tahap pembuatan fondasi serta penimbunan isi fondasi, selanjutnya akan didirikan bangunan tahap awal kandang sapi dengan ukuran 8 x 30 meter. Dalam mempersiapkan tahap awal yang mencapai 50 ekor sapi, Brikpol Nokcepa dibantu oleh Kapolres Halmahera Utara AKBP Irwan Indarta serta Kabak Sumda Halmahera Utara. Dari Halmahera Utara, Maluku Utara, Brikpol Nokcepa, Tribrata TV, salam Tribrata.